Assalamualaikum teman-temanku, bertemu kembali di channel Bukit Kodok Truk Video. Di hari ini ada 3 unit truk, yaitu 1 unit truk trailer peti kemas yang tidak kuat menanjak dan tadi malam terjadinya mundur, dan sekarang lagi diperbaiki di kaki Bukit Kodok. Dan 1 unit truk trailer membawa Fakumi kehabisan napas, dan truk box berwarna hijau ketenggak di tengah tanjakan Bukit Kodok. Tanjakan Bukit Kodok ini merupakan salah satu jalan lintas timur yang berada di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Mohon dukungannya teman-temanku agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dengan like, subscribe, dan share. Yang sudah like, subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, silakan like dan subscribe agar channel ini bisa memberikan kabar tentang truk yang nanjak dan tragedi di tanjakan Bukit Kodok. Oke. Dan saya langsung turun ke bawah dari atas bukit melihat truk trailernya yang sedang diperbaiki. Kita langsung lihat sama-sama ya teman-temanku. Trailernya bosku yang sedang diperbaiki, kita lihat sama-sama. Sampai jumpa teman-temanku di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mampir.